Halo guys, berjumpa lagi. Kita kali ini akan membahas apa tuh koleksi-koleksi saya yang ada di rumah. Ada beberapa koleksi barang-barang lama atau barang antik. Ini saya perlihatkan. Ini ada salah satu, ada dua keris. Nah, ini keris dari dulu pernah saya beli di daerah Jakarta. Ini dari teman-teman perkerisan. Namanya keris gaya Jogja dengan warangka langgah ya. Ini kayunya cukup bagus ini. Bikinan kayu ini cukup bagus warangkanya ini. Ini kalau nggak salah ini kayu jati ini. Ini warangkanya kayu jati. Ini dedel atau apa nih pegangannya ini. Sudah sama kayunya mas ya, asli orisinil. Ini pendop kuning ya, dari Kuningan, sudah lama. Model selorok, jadi selorok kayak gini. Ini cocok dipakai untuk di dalam atau kalau ada acara pernikahan ya, cocok ditaruh. Biasanya orang-orang yang tinggi badannya besar gagah ya, jadi kelihatan gagah. Nah ini kita buka ya terusnya. Ini ada isinya kain, kita buka. Ini keris ini ada berapa lumus? Itu 1, 2, 3, 4, 5. Asli tua ini. Kadang sekarang ada yang banyak besi-besi baru tapi dibikin tua. Kalau ini tidak, ini biarkan sangat ini asli tua. Ini pamornya pamor meteorit dari sama masih pamor kalau di perkerisan namanya blast wood. Ini kelihatan banget ini dibuat jelas sudah ratusan tahun. Semakin susah sekarang nyarinya karena pada diburu para kolektor keris. Ada yang kolektor ada di Indonesia, juga banyak yang di luar negeri. Seperti di Indonesia banyak juga pejabat-pejabat yang sekarang mengkolektor keris-keris tua, keris-keris peninggalan nenek moyang kita zaman kerajaan. Nah ini besinya padat banget ini. Ukirannya juga bagus nih, ukirannya di gagang ini kelihatan banget nih ukirannya. Nah ini, nah ini rapi banget ukirannya. Ini sisa koleksi saya, ada beberapa sama mungkin ada sekitar 10-an. Jadi lupa ini dapurnya apa, saya lupa ini tangguh mana, tapi yang jelas ini lama banget. Kita masukkan ini sih. Nah, coba kita buka satu lagi keris yang kedua. Ini keris yang kedua kayak gini ya. Ini keris yang kedua yang udah punya yaitu dengan kayu ini hitam tuh kayu asem kalau ada asem. Ini warangkanya gaya
kayu ini sama deder atau apa pegangan sini. Warang kan masih satu warna. Terus pendeknya ini juga motifnya ukiran. Ini juga semuanya lama. Ukirannya juga asli lama. Pendok ini terbuat dari kuningan campuran. Ini kalau bilang dalam pergerisan mamas namanya. Mamas itu antara kuningan sama kayak apa timah atau apa ya. Itu. Ada dua macam dicampur. Jadinya warnanya kuning sama putih. Tapi yang jelas bukan. Bukan baru, yang jelas asli lama ini. Nah, ini pendek juga, ini pegangannya cuma segini. Beda sama yang tadi. Kita bandingkan, bandingkannya. Sebenarnya ada yang beranggah itu panjang, debernya atau pegangannya ini panjang. Ini pendek, ini panjang. Terpaut sekitar ya 1 cm. Biasanya adanya itu ganjil,
lagi yang lo bukan lo namanya lurus ya. Jadi keris lurus, tapi kalau saya lebih suka yang lo jadi berkilok-kilok, jadi kelihatan ada seninya. Saya juga punya ada yang lurus berupa montabel, nanti lebih baru di bawah meja ini. Yang kali ini cukup dua saja karena saya ini baru mau nyari tadi koleksi apa yang masih ada di sini, tapi masih ada di bawah, nanti bisa tunjukkan lagi ya. Oke, sekian saja. Mungkin ada pertanyaan bisa di komen di kolom komentarnya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti bisa saya tanyakan ke ahlinya. Soalnya saya sudah lama nggak bermain di dunia perkerisan, sudah berapa puluh tahun, jadi lupa ya nih. Oke, sekian saja. Jangan lupa di subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat konten yang baru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.